ceritanya mau landing nih di Teluk Jakarta, Garuda 89 akan landing. Tuh, bisa lihat kan? Tuh, Teluk Jakarta ada perahu, kapal laut. Tuh, kan enak. Nah lo, nah ada matahari terbit hampir jam 7 pagi, suhunya 26 derajat Jakarta pagi-pagi ini. Tuh lihat tuh kapal-kapal, aduh mataharinya bagus, baru terbit. Di Belanda udah gelap gulita, setengah satu malam udah pada bobo. Liatin tuh, emang itu kapal-kapal segitu banyak tuh. Wah, kaya juga. Itu baru Jakarta tuh. Itu kan bukannya kapal untuk pariwisata, itu bawa tanker, bawa segala macem, kelapa sawit tuh. Wah, tuh banyakan kapal tuh di pesisir pantai Jakarta. Wah, indah juga. Beda sama pelabuhan Rotterdam. Tuh, ini lihat ini. Minyaknya juga gampang, tinggal dipompa dari bumi Indonesia. Terus, wah, tuh di mana-mana kapal laut. Sementara yang di atas kapal udara, jadi yang muter-muter nih. Ya udah mendekat kan. Ceritanya udah mau kecepatan udah menurun. Suhu di luar 24 derajat. Tuh. Iya. Di mana-mana laut. Oh, dia lewat laut nih ceritanya. Tuh kan, ya lihat mataharinya. Tuh, oh ada kapal juga di situ, kapal udara kecil. Oh, jangan-jangan dia mau mendarat juga. Tuh, oh di sini baru gedung-gedungnya itu. Latar belakang, oh Jakarta. Iya. Tuh, baru gedung-gedung tinggi itu. Iya, bener. Jakarta tuh. Nah ini di Tanjung Priok kali ini. Tuh gedung-gedungnya. Tuh. Niaga bener. Tuh. Laut makin menurun. Kapalnya menurun. Landing position. Yeah, just going down and land safely. Tuh. Oh dikawal, Mac. Jadi saudara-saudara, inilah Jakarta dari udara. Kira-kira jarak 100 meter. Tuh, dari udara. Dari pinggir pesawat, jendela pesawat, tuh kan. Nah ini udah mulai runway. Nah ini udah Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Tuh, ini nggak ada itu nih, nggak ada perumahan nih ceritanya. Ini cuma tanah-tanah sama sawah. Tuh, enak kan? Tuh, Jakarta keren. Tuh, ini bagian utaranya nih kali. Gedung-gedungnya bertingkat, wah jadi nomor juga kalau tinggal di situ. Padahal nggak kenal deh tetangga. Wah, sama juga di Belanda juga kalau naik di flat-flat. Nah, ini kan di kotak-kotakin tuh air. Tuh, bikin tambak ikan. Ya,
itu. Ini baru Jakarta, belum ke pedalaman. Tuh, lihatin tuh, jalan-jalan rayanya. Cik udah hiruk pikuk, Mit. Tuh, keren kan? Jailah. Nah, makin menurun, jangan-jangan menurun-menurun ke jalan raya. Tuh, lihat ke Jakarta ini. Jailah. Enak kan? Tuh. Wah. Enak kan? Enggak ada gedung tinggi di sini nih. Wah, rumahnya keren nih. Jailah. Saya tinggal di situ. Iya. Tuh. Ya, tapi pesanannya gimana tuh, nggak ada bus liwat. Wah, ini apa lagi nih? Wah, gudang nih ceritanya tuh. Nah, gudang lah dibikin. Nah, sekarang kita udah menurun nih. Menurun nih ya. Tuh, ada kapal-kapalnya tuh, Garudanya tuh. Tuh. Iya, menurun. Batik Air, 6R, Air Asia, Japan Airlines. Garuda. Rem dong. Wah, ada yang rem dong. Rem, biar rem. Iya loh. Biar rem. Iya, segala. Jangan-jangan belum, wah, keterusan. Tuh, happy landing. Tuh, safely lagi. Nah, udah. Keren, sekarang pergi deh ke itu. Ke tarmaknya, ke itunya deh. Tuh, dia muter kelar. Udah turun kita. Jalan kaki, nah ini enak nih kan. Tuh, udah turun di atas ya. Apa nanti yang terhormat? Gila, 12 jam juga. Kita bandara di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta. Di Tangerang, Banten, selamat datang di Jakarta. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna. Dan lampu tanda gerakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Tuh. Peringatkan untuk tidak menghidupkan dan menggunakan telepon genggam sampai Anda meninggalkan pesawat. Betul. Meninggalkan pesawat, periksalah barang bawaan Anda. Dan berhati-hati apabila akan membuka kompartemen di atas serta tidak ada barang yang terjatuh. Bapak dan Ibu dengan lanjutan pada pesawat. Ini mestinya mau mendarat sempurna nih. Pesawat. Bapak dan Ibu yang duduk di bisnis kelas kami persilahkan untuk turun terlebih dahulu. Oh, yang biasa. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Garuda Indonesia. Betul. Anggota dari SkyTeam. Iya. Sama-sama, terima kasih deh, kita juga. Manajemen Jamu Merja Selain dan Soekarno-Hatta International Airport di Tangerang, Banten, Lampang, Tujikata. Ada yang mau naik ke atas, Sek. Gua batik. Keren. Udah deh. Nah. We would like to say goodbye to all passengers and thank you for flying Garuda Indonesia, member of SkyTeam. Jailah, Jakarta. Udah, bener juga Jakarta, here I come. Good morning, ladies and gentlemen. Yeah. Welcome in Jakarta. Okay. For tourists, first of all, welcome in Indonesia. Yeah. Would you buy the seat so that fish towel for comment on steel star is uncommon? Sure, yeah. And Atlantis touring bus is Eichedem. Okay. We have in URA. Dat het niet is toegestaan uw mobiele telefoon aan te zetten en te gebruiken. Yeah. Voordat u het vliegtuig heeft verlaten. Passagiers met een doorgaande verbinding worden verzocht zich te melden bij het grondpersoneel bij de transferbalie. Oké. Okay. Waar de wifi niet. Voor de passagiers uit de business class eerst uit te stappen. De bagage gaan worden afgehaald bij de premium arrival service in de aankomsthal. Oké, de. Oke, bye-bye deh. Ceritanya kita diajak jalan-jalan sama keluarga di
Semarang. Tawarin minum tuh, airnya gak jelas. Udah pernah ayam goreng Soeharti gak? Oh, belum pernah. Ya itu ayam. Enggak, cuma sambil foto-foto begini. Saya ke Taufik, ada juga ayam, tapi ayam kampung. Jadi mereka nggak mau ayam potong. Jadi ayam kamu baru bukan Soeharti. Jadi biasa aja. Cuma itu juga apa namanya alot juga, tapi ya beda sama ayam potong kan. Lembek-lembek ya Belanda kan. Seneng tuh motor diangkat. Ini untuk pergaulan tuh, udah bisa cerita. Wifi-nya, nah ada bisa. Tapi kalau mati, waduh, kayak tadi kita jalan-jalan begitu nggak ada jaringan wifi kan? Nggak bisa, saya Belanda punya. Karena nggak bisa dibuka, dia harus ada kuncinya. Tapi pulsa Anda habis. Belum apa-apa ada reklama masuk, kita yang bayar. Saya nggak minta kan reklamanya. Oh, nggak diapa-apain, pulsa Anda habis. Ya, isi itu, tanya nonce itu, sebentar-bentar habis ya.
open. Yang open, nah, yang open. Yang open. Iya, tanya. Yes. Sama kayak di Manado juga, setiap hari dia ganti. Belanda boleh nggak dong nanti ya? Rati juga mau. Iya, tapi Rati bilang nanti kecapean itu bisa 4 jam rumahnya. Kalau mau nginep di Hotel Krishna, gitu. Terus jalannya lagi 4 jam. Lain kali aja deh sama Ibu Lina. Ibu Lina mau ngapain ke rumahnya? Berarti udah. Ambil alih halus, ini harus ke Hotel Krishna ini itu ya, tapi ya lama ya udah deh. Oh, ini ceritanya di drop maaf. Ini nih pendropan nih ceritanya. Datang ke rumahnya. Mungkin udah tahu.
Tapi ributnya sebentar. Banjir kanal ini. Kasih sayangku bertambah. Katanya kalau mau malu air mancur ya. Yang mana? Tuh dikali-kali-kali. Banjir kanal. Sampai
dirimu di sanggala mati yang mempercaya mulutnya lelaki berani sanggala mati jangan percaya mulutnya lelaki berani sumpah tapi takut mati. Sama something.
Lalu naik-naik kemuka sampai di pinggang turun kembali. Jangan menemangin hati, nanti beta cium sekali. Manisio, manise, sudah terlalu manise. Sama santan dengan gula, sudah terlalu manise. Mangga mula, mangga manis, mangga datang, datang pulang. Siono namun kan manis, dibimbingku menjadi gila. Manisio, manise, sudah terlalu manise. Sama santan dengan gula, sudah terlalu manise.
Dance your hands, hold your mind. By the sea,
that I